Tajuk tengah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita masuk kepada dialog baru. Inda syubakit tadhakir. Inda tu di lah. Walaupun kadang-kadang dia di sisi. Sebab itulah dalam kalimah harap ni kita tak boleh nak terjemuh direct. Sebabnya homogo disebab dia bahasa berlain ni. Kadang-kadang indi ni dia jadi di sisi. Kalulah indahu dia ada. Jadi mempunyai pun indi juga. Kadang-kadang indi tu jadi di pun boleh. Jadilah. Dia jadi super fi. Ha. Jadi inda syubak tadhakir. Perkataan syubak counter tu acak kali dah kita melalui perkataan ni kan. Syubak jamuk dia, plural dia syababik. Tadhakir ialah plural kepada tadhkarah. Tadhkarah ni tekit. Nah, jadi bila dia sebut inda syubak tadhakir, maknanya di counter tekit. Di sebelah gambar sebelah kiri tu, itulah dia sebut syubak tadhakir. Jadi ni, orang tu nak beli tiket tu Salah, nampak tak tulisnya Salah tu, maknanya Dewan lah. Dewan sinema tu dia panggil Salah, ruang dia. Dan gambar sebelah kanan tu ialah balkon. Ini istilah bukan bahasa Inggeris ni. Seingat saya ni Perancis ke apa dia ni, balkoni. Kalau cikgu apa muktabar kita di Nilai Puri dulu, Ustaz Leh ingat tak? Ustaz Leh dengar aja, saya ingat dalam explanation dia nya, Ustaz Leh sebut balkoni bahasa Inggeris tu dia mengaji daripada perkataan Perancis balkon, dia panggil balkon dia. Jadi orang kata mula Ustaz Leh pun dia boleh juga bahasa Perancis. Jadi dia sebut tu, dia sebut, kita sedap dengar dia sebut tu balkon, dia sebut, jadi sebuah orang Perancis sebut. Jadi bahasa Inggeris pun dia banyak juga ambil daripada bahasa asing, macam bahasa Perancis. Balconing tu bukan bahasa Inggeris rupanya, bahasa pinjam. Jadi kalau lah setara Inggeris pun ambil bahasa pinjam, maka orang Arab pun disebut juga balkon. Nampak tak? Jadi balkon, balconing. Ya. Balconing ni kalau rumah kita pun ada juga balkoni, dia panggil apa ni? Serambi ke gap, beranda. Beranda suku, beranda tu suku. Anjung kali. Hati ke atas sikit balkoni. Rumah dia. Okay, buka pintu sliding tu kat dia boleh pergi duduk. Datah tu. Okay. Anjung tadi. Itu gambar dia balkoni tu. Okay. Jadi perbualan ni di antara penjual tiket. Amilah. Amil ni maknanya daripada amilah ya'malu. Maknanya pekerja di sini. Jadi bila mu'annas pekerja wanita jadi amilah. Jadi bentuk ni bentuk perkataan gapo ni amil. Kali ingat bunyi gapo dia? Dari segi sharaf dia panggil apa? Ismul fa'il. Isi fa'il ni amil. Amilah ya'malu amil. Bila mu'annas amilah. Ada memang beza. Ismu fa'il tu kita kecek dari segi saraf. Fa'il tu kecek bidanahu. Fungsi sesuatu perkataan. Nak tengok dia contoh di antara fa'il dengan isim fa'il. Okey. Kita ambil dulu ismul fa'il lah. Ismul fa'il. Kena buang dah ni, dia tak ada lawak. Baik. Misalnya macam dari segi tadi ialah amil. Contoh dia. Misalnya kena. Kalau kata bayak tubuh, katib. Kalau pencuri, sarok o yasrok. Yasriku, sarik. Dalam Quran kan, as-sarik was-sarik tu, pencuri. Jadi semua pen belakang. Ini dari segi ismu fa'il. Kalau fa'il ni tidak semestinya isi fa'il, apa-apa saja boleh menjadi fa'il sebab
dia perbincangan fa'il ni ialah kedudukan sesuatu kalimah dalam satu ayat. Misalnya kalau kita sebut Rakibah Ali Ad-Darrajah Rakibah, inilah jadi fa'il, telah menonggang oleh Ali akan basikal. Kita nak juga terjemah cara pondok ni supaya boleh. Telah menonggang oleh Ali akan dar. Ini fa'il, ini maf'ulun bih. Jadi kalau tengok sini, Ali ni bukan isim fa'il. Dia boleh macam-macam berbagai bentuk. Adapun ismu fa'il itu kita berbincang dari segi saraf, dari segi bentuk perkataan. Okey? Jadi supaya juga maf'ulun bih, kalulah dia ismul maf'ul, dia jadi macam maktub. Maktub ini ismul maf'ul, tapi hak ni maf'ulun bih. Boleh faham tak? Jadi apa saja kalimah isim boleh menjadi fa'il apabila dia tu dia yang mempunyai sesuatu fa'il, dia yang mempunyai fa'il itu. Kita kata kalau binatang pun boleh. Seperti binatang, gadis kita kata kucing-kucing dah. Kitun. Nah, al-kitu. Kita boleh buat sini akala. Kucing makan kita makan as-samak. As-samaka. Kucing makan ikan, dia sudah menjadi fa'il. Dia tidak ada kena-mengena dengan ismul fa'il. Jadi ingat kata kunci kitanya ismul fa'il, ismul maf'ul, fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amal. Dah, semua itu dalam bidang saraf. Kita berbincang dari segi bentuk perkataan. Saraf ni maknanya macam dia pusing-pusing, balik-balik. Memang sorah ni yusarrifu ni maknanya dia balik memproses perkataan itu dengan berbagai-bagai bentuk, dia panggil sorah. Tapi susunan perkataan, fungsi sesuatu perkataan dalam ayat ni dia panggil autonahu. Jadi fa'il perbincangan dalam bidang nahu, ismul fa'il perbincangan dalam bidang sorah. Perfailah. Memanglah kalau ada senara, cuma kita kena bila sendirilah. Dia tak buat misalnya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amma, masdar, ismul makan, ismul zaman. Okey, lepas tu pula ismul fa'il, ismul maf'ul. Itu benar-benar apa ni, fi'il majhul. Cara nak pusing, nak jadi fi'il majhul. Kenapa tak? Tapi kalau kita bincang fa'il, naik fa'il, maf'ulun bih. Maf'ul, ada beberapa jenis maf'ul. Hal, apa semua sekali, majar dan majeru. Nampak tak? Itu bincang dalam bidang nahu. Jadi kalau kita dapat menguasai saraf dengan nahu, maka lengkaplah ilmu bahasa Arab. Dia kalau kira asalnya daripada kalau kita kira macam kita belajar kat dia, kena fi'il madhi dulu, bermula dengan fi'il madhi, daripada fi'il madhi. Jadi daripada fi'il madhi itu diproses menjadi berbagai bentuk jenis perkataan, itulah saraf. Jadi ismu fa'il itu duduk dalam saraf lah, dia tidak jadi ayat, dia jadi perkataan. Dia ada pun fa'il dia tak boleh tubik cokoh dia sorang-sorang. Bila ada ayat baru ada dia. Betul tak? Bila ada ayat baru ada dia. Ada pun ismul fa'il, dia sorang-sorang pun dia boleh jadi dah. Nampak ada beza tak? Boleh tak? Okay.
daripada fa'il. Ya memang tidak dia saja, semua benda lah. Kalau sebab apa, kita berbalik pada kamus. Kamus kita dia akan bermula dengan fa'il madhi. Nampak tak? Jadi semua saraf bermula dengan fa'il madhi. Jadi kita belajar tu daripada fa'il madhi, kita nak bentuk berbagai-bagai rupa bentuk perkataan. Itulah saraf. Misalnya kita ambil perkataan kataba tadi. Kataba fi'il madhi. Baik, kita nak betul kepada fi'il mudhari yaktubu. Nak betul kepada masdar kitabah. Penulisan kitabah. Nak jadi isim fa'il katib. Dia jadi kan, kita panggil katib. Isim apa? Maktub. Fi'il majrur kutiba. Nampak tak? Isi makan dia, nampak tak? Maktab. Nampak tak? Jadi proses daripada katabah tadi jadi kitab, jadi kitabah, jadi maktub, jadi katib, jadi kutiba, uktub, la taktub. Jadi semua benda-benda tu proses tadi dia panggil saraf. Okay. Bahaya-bahaya, peri boleh. Nampak tak? Ya, tak ada satu, dah nampak dah tak ada satu. Okey. Tak siapa ke tajuk kita lagi ni. Okay. Amin kamil dengan amilatut tadzakir. Amilatut tadzakir, penjual tiket. Sebenarnya pekerja amilah ni umum dia guna. Worker sebenarnya kalau kira dari segi bahasa Inggeris. Tapi dia tidak kata, dia tidak ada istilah pekerja tiket. Jadi pekerja tiket ni penjual tiket lah ni. Lagu tu. Kita baca dah antara amin kamil dengan amilatu tazakin. Urid salasah maqa'id fil balkun min fadlik. Jadi dia nak uri be mudhari untuk ana, arada yuridu salasah. Jadi gapo salasah dalam ni? Salasah dalam dari segi nahum. Sini hari ni kita kacik nahum asarah. Dari segi nahum salasah jadi gapo? Maf'ulun bih. Salasah maqaid jadi gapo sini? Mudafun ilai, kepada salasah. Fi balkun, fi haraja al balkun majrur. Balkuni, min fadlik ini satu ungkapan yang tak boleh terjemuh ke Melayu. Jadi setiap masa saya tulis please. Please. Jadi ini satu ungkapan yang tak ada dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dengan bahasa Arab dia ada. Macam Inggeris kat dia please ni orang panggil kat duk meniti di bibi sana. Okay. Your name please. Ada polis sama sekarang. Okay. Can you help me misalnya? Can you give me some more please? Jadi please tak ada sama. Jadi kalau bahasa Arab pun dia ada. Dia kata min fadlik, min fadlik, min fadlik. Jadi kita Melayu ni tak kita nak terima. Tolonglah. Jadi pelik. Akak tanya kita duduk di kedai royak ke waiter. Minta ais jeruk tiga, tolonglah. Tak boleh, bukan apa dia mahiman. Sebab tu akhirnya sekali cuba tengok, dari terjemah saya terpaksa tu dipelis semua kan. Sebab tu sebab tulisnya condong, tu makna tulisnya bahasa lain. Tak, pen eh? Baik. Fi ai haflah. Baik. Haflah ni sebenarnya ialah banyak makna dia. Siapa kalau karnival boleh panggil haflah. Pertunjukkan, karnival, show. Nampak tak? Jadi kalau dia tanya, nak which show, dia tanya. Show yang mana? Fi ai haflah. Ai tu mana wish. Fi ai haflah. Which show. Nak pertunjukkan yang mana? Jadi kata maknanya, setiap show tu ada masa dia. Show pukul 2, show pukul 5, show pukul 8. Jadi dia jawabnya
haflatu sadisah wan nisf hadzal masa. Baik, sepatutnya haflah tu dia tak ada bahagian, kita kena bubuh bahagian bawah. Pasal apa? Pasal bila haflah ni dia kena refer kepada haflah dulu. Dalam sebutan amilah tazakir tadi, fi ai haflah, haflah tu sepatutnya bagi bawah. Fi ai haflatin. Ha, nampak tak kalau terjawab kali kita berbagi. Mu. Fi ai haflatin, sebab dia mudhafun ilaih kepada ai. Faham tak? Fi ai haflatin. Oleh kerana atas tu haflatin, maka bawah ni kita kena sebut haflatis sadisah wan nisf hadzal masa. Ha, kaedah dia dah. Kita refer kepada haflah tadi. Dia seolah macam badal. Ye, nampak tak? Badal kepada atas. Baik. Jadi dia nak pertunjukkan jam 6 petang, 6:30 petang ini. Tak payah ngorik tengok ni. Dia orang putih je buat. Takut dia sangat sengaja. Cikguku, takut sengaja dia nak masuk unsur-unsur lara ni. Kau dia, kau tidak berniat. Orang putih, orang putih buat ni. Jadi kena kita kena sedar ni kan. Dalam semua buku-buku ni tidak Islami. Sebab orang putih yang buat. Orang putih bukan pengarah dia, dia tak orang putih, dia dia buat ni sebab di London keluar, dia keluar di London. London yang terbit pun. Tengok dengan pakaian tak ada tudung ke apa. Jadi orang Mesir pun dicari, oh, Mesir mungkin orang Mesir Kristian atau orang Mesir hok jenis sosial, orang Mesir dia sepupak kita. Oh, pakai skirt memang ya. Jadi memang tidak Islami. Jadi kita cuba kita tengok, saya dah baca sentiak, dia cari pula pokok ni. Maknanya dia dia suruh ignore, nak suruh abah kan semain-semain mengorik. Kenapa tak? Ego tak? Mungkin kita boleh kata di jarum-jarum dia nak nak musuh ke kita, ataupun memang dia buat dia tidak berniat pun, mungkin dia tak tahu dah. Udah. Dia kira selesa apa pun ni, eh? Gaul dia? Waktu. Eh, dia lebih kurang. Jangan ni dia ni. Memanglah dia, dia tengok dari segi realiti. Kata pak kita pun belah nasyur pun kena tak cara kemurid dulu bola. Pak kita mana cara kau learning ya, ambil kira semayang tak. Dulu kita naik lagi ngaji dulu, suruh dia babah berhenti nak semayang risau nak pun tak nyebui. Ha, jadi ni benda ni tahun 70-an ni, tubik. Ha? Mana dia orang tak ambil kira tak? Ha, jadi Okey, kita sambung saja. Katanya amilah tazakir sifah kullul maqaid mashghulah laisa indi illa maqaid fis salah. Cuba baca tu. Biar panjang sikit tu. Nampak tak cara kecik dia tidak serupa kita baca sepak Quran tu tak? Dia putuh. Lagu ni lah orang keciknya. Sifah kullul maqain masyrulah laisa indi illa maqain fissalah. Ha, ni kata dia sebut lah. Ha. Saat ni kita baca slow, kalau bahasa kecik dia tahu tu. Speak dia kecik. Sifah kullul maqain masyrulah laisa indi illa maqain fissalah. Baiklah tak? Jadi dia putuh. Jadi cuba klik berlatih dah. Biar boleh kita sebut biar pun sepuluh arah kan. Baik, asifah. Sebab apa dia tidak kata asif? Sebab apa dia kata asifah? Sebab dia. Jadi maknanya bila kita nak minta maaf, nak kata minta maaf, sorry, I'm sorry, kita kena refer ke diri kita. Kena sedar, aku ni jatuh yang ketin. Kalau kita ni jatuh, asif. Kalau kita ni tin, asifah. Kita tak klik ke orang, klik kita. Nampak tak? I'm sorry. Jadi kalau kita ni tak, kita pergi kita kena ke kita ni laki-laki ni jumpa orang Arab, kita kata ana asifah. Dia pun kena kita muni jatuh kat tengok. Mana kita tak? Nampak tak?
kita kena alert benda tu, kita kena peka benda-benda kita dah. Kullul maqaid, mana semua tempat-tempat duduk. Maqaid, maqaid plural, ya kan? Ini jamak dia. Mashghulah, tengok. Mashghulah ni, mashghul ni juga makna dia luar. Kita sibuk ke, I'm busy pun ana mashghul. Tengok supaya kalau reti nak kena ana mashghulah. Ini PE, kalau dari segi suara mashghul ni jadi nampak sepega pun ni. Mashghul dari segi suara. Isim maf'ul. Bukan maf'ul pun isim maf'ul. Mashghulah, disibukkan. Syaghala. Jadi jadi mashghulah ni sama ada busy ataupun penuh. Jadi kalau kita tengok ke bahasa Inggeris, memang serupa sebab orang putih line busy. Eh? Semua benda busy, penuh. Maknanya tak ada tempat kosong. Kullul maqain mashghulah, mana semua tempat duduk tu penuh. Padahal mashghulah ni sibuk. Mana busy belaka tempat duduk. Faham tak? Tidak free. Dia lah yang bagi free busy. Are you free? No, I'm busy. Kita free lawan busy dah. Jadi maknanya dia mashghulah ni kira busy. Busy lawan dia free. Ada tak free sitting? No, no, no. Semua sitting busy. Walaupun orang putih tak guna busy, orang putih gunanya untuk line-nya. Ha? Line telefon busy. Nah. Boleh nampak tak apa dia guna mashghulah? Mana tak boleh masuk dah. Kita nak duduk seat tu habis dah. Mashghulah. Jadi tengok. Jadi kita boleh tahu hari ni, inilah tujuan kita nak baca teks dia ni. Supaya kita boleh tahu dari segi zub, orang panggil rasa Arabi dia tu, maknanya dari segi seluk bahasa yang orang Arab guna. Kita tak kata misalnya kalau dia bahasa kita belajar dah dulu perkataan penuh, apa dia tu? Hak dipatat mal'an, dak mal'an bin penuh. Dia tak kata kullul maqaid mal'an. Dia tak kata gitu. Jadi maknanya kena guna mashghulah. Mashghulah ni menggambar ke benda yang sibuk tak boleh masuk dah. All line is busy. Lagu tu. Ada? Laisa indi, di mana saya tak ada dah. Laisa indi. Laisa indi, indi tidak ada, tidak di sisi saya. Tidak di sisi saya, mana saya tak ada. Illa kecuali maqaid fissalah. Tempat duduk ada di dewan. Solah tu dewan, hak besar. Balcony tu apa ni? Di balkon ke? Bakal mahal kali hak spek hak mana untuk kelas 1 lah balkon ni. Tak tahu ha Rizal lah panggil apa Pak Royan Pak kali Pak Royan ke dipanggil rek mula kali hak Rizal belakang dah atas sikit tak ada. Okay. Kita jam-jamin dulu nak masuk panggil Royan tu. Muju boleh masuk 40% tak ada PT ni. Tak ada gaji kena sekali habuk oh, Pak Rizal. Ada PT sikit masuk kelas 2, kurang melenggok sikit. Dah. Cikgu apa gaji masuk panggil rek? Gaji ni, ambil budak-budak sekolah pula. 40 sen mula. Gati mesti kala klik, mesti klik dekat. Tengok tu. Dia ada dua box situ kan? Dekat Amara tu. Rek Gerodo. Tengok. Oh, sedap cerita Cina ni. Kalau dekat klik gati, dia mula aku satu klik tu kan? Dia main tu kan? Gati mesti kala pula. Ayuh tanya lah, kau ni? Kelah tambah kan? Okay. Jadi situ dia. Amin kamilnya dijawab pula. Bila ada dia kata hal indak maqain fi saffil khalfi. Dia kata hal indak maqain fi saffil khalfi. Ni. Saf barisan. Khalfi belakang. Khalf amam lawan dia dah. Tengok bila dia tak ada tempat rizah, dia nak siap belakang. Adakah awak mempunyai tempat duduk di belakang atau si melenggok ni? Kena. Jadi ambillah tazkirah kejap. Naam lihusnil haz. Huna salasah maqaid mutajawizah fi saf. Sekat tu dulu lah, cuba baca. Baik, ini so perkataan benar. Husnu khaz. Husnu ni elok, comel. Khaz, bahagian. Kita ada Quran kan? Ni,
Bagaimana Quran? Dia kata lidzakari mislu hazzil unsayaini. Orang lelaki dapat dua bahagian wanita. Haz maknanya bahagian. Husnu elok. Tengok, kalau kita terjemuh elok, bahagian elok, kena-kena ke nasib baik. Hak ni kita nak tahu, kelima orang Arab ni dia tidak serupa kita. Dia guna gian yang comel. Kita awak boleh gian comel. Gian comel tu nasib baik. Faham tak dia? Husnu tu hasanah comel lah. Elok, has bahagian. Ada kodok nak sik duduk belakang, dia tanya. Dia kata boleh gian comel. Gian comel mak nasib baik. Faham dia? Jadi kalau kita nak guna ungkapan ni, kalau kata ni kata li husnul zun, husnul haz, li husnul haz, kita kata saya bernasib baik. Laka ani kita kata anta husnul haz, awak bernasib baik, husnul haz. Jadi pas ada li tu jadi li husni, li husnul haz. Jadi kalau kita nak kata kalau orang tu nasib baik, li husnil haz, li husnil haz, li husnil haz, you are lucky, you are lucky, awak bernasib baik. Faham eh? Okay. Jadi dia kata kerana huna ni di sini ada dia dengan dia ni salasah maqa'in, tiga tempat duduk mutajawirah, bersebelahan. Mutajawir, mujawir kan, bersebelahan, fi saf. Jadi pasalnya duduk dekat-dekat lah, dia nak tiga tu dekat-dekat. Jadi nombor satunya rakam 25, 26, 27. Cuba sebut tu 25, 26, 27. Lima dan dua puluh, ne dan dua puluh, tujuh dan dua puluh. Maknanya 25, 20, ne, 27. Boleh tak? Baik. Katanya Amir Kamal, hasanan, a'tini hadihil maqa'id kam zamanut talqarah. Bawah ni ada saya bincang ke atin ni, kalau tidak nak royak selalu, kalau ada tu tak bincang. Jadi gini, cuba tengok nak bincang siapa. A'tini ni ha. PN ke apa ni? A'tini. PN amal. Berapa huruf asal? Kita cem mana 4 huruf? Walaupun tak tengok huruf, kita cem mana dia 4 huruf? Dulu ayat dah kan. Istimewanya PN ruba'i ni, dia ada hamzah qatta. Ingat tak? Dia seorang je ada hamzah qatta. Pengamal dia seorang je ada hamzah qatta. Jadi dia mari daripada a'ta yu'ti. Yu'ti. Madi mudhari. Baik, bila nak membentuk amal, dia ambil sini. Dia ambil sini. Kerana dia ni PN ni kena, dia kena mula dengan ni. Alih dia ni kalau PN untuk tiga huruf dia guna alih hamzah wasal bagi bawah dah. Bagi dia ni kerana dia boleh bagi datang ni. Ini istimewa dia ni. Kamu ni tu dia lah. A T. Ni hok ni serupa dah. A T. Baik. PN mai bila-bila pun kena bagi mati ni. Baik, dia nak mati guna sebab dia ni sudah mati. Dia mati dah. Pada buat mana ni? Puan. Jadi akti saja. Tapi dalam ayat kita ni apa dia? Dia jadi akti. Dia tidak kata akti ni. Ni tu saya kan? Berikan saya. Apa dia tidak kata akti ni? Tiba-tiba dia kata, apa dia tak guna ni? Akti ni. Dia kata akti ni. Apa dia guna ni? Hal ni untuk anta, hal ni untuk anti. Acu klik ke anti. Tu ti
tu tina. Ini ada. Tidak tidak kata. Misalnya kita kata kalulah anti tashrabina lah. Jadi tu'tina. Biasanya gini, tu'tina. Okey? Jadi pasal dia ada kena dia ambil sini ni. Jadi tu'ti. Jadi dia ada, dia hok dia ada gitu dah. Hok asal dia tu'ti. Bila nak betul ni jadi a'ti. Kerana mu'annah dah. Bapa mu'annah tu sebabnya amilah lah ni. Pasal dia amilah lah tu. Dia kena masa nak kecek tu dia kena kecek dengan anti, bukan kecek dengan anta. Sebab tu dia kata a'ti ni hazihil maqain berapa harga tiket? Dia kata khamsun qirshan. Qirshan ni kalau kita kata gak sen lah kita ni 50 sen. Katanya amin kamin wa hadha huwa al mablagh junai wa nisf. Ni dia kata dan ini jumlahnya wal mablagh, ini jumlahnya berapa? 1 junai setengah. Iyalah sebabnya dua apa ni 100 kirshan 1 junai. Seperti kita jugalah 100 sen. Dosa tiket sama tu. Khamsun kirshan 50 sen. Jadi dia nak 3 ke? Sia setengah ni. Murah juga pak dia ni. Ni 70 ni masa tiket kita 40 sen lah ni. Ya sama. Boleh faham tu dah semua. Jadi kita bincang bawah ni tidak berapa rohok sikitnya ni. Tidak berapa payang. Huraian. Urid salasah maqa'in fil balkon. Saya mahu 3 tiket tempat duduk di balkoni. Kalimah maqa'in sebenarnya bermakna tempat duduk. Ia adalah kata jamak daripada maq'ad. Qa'ada yak'udu. Qa'ada yak'udu. Uq'ud. Dia serupa dengan jalasah yajlisu. Duduk juga. Kalimah maq'ad pula dalam kategori ismul makan. Kita tengok dah. Maq'ad, masjid, maktab. Isi makan. Boleh tu? Ma. Isi makam. Ingatlah isi makan dia mula dengan huruf min. Makan. Jadi maq'ad daripada fi'ilnya qa'ada yaq'udu. Kelas habis tu kita faham tadi. Fi ayy haflah dipertunjukkan yang mana? Kalimah haflah bermakna pertunjukkan ataupun show. Saya sebut tadi, dia kadang-kadang karnival apa? Al-haflah. Misalnya karnival pun dipanggil haflah. Misalnya kalau dia tengok kat tadika pasti taski, dia guna juga haflah. Bila dia buat perayaan, dia panggil haflah. Baik. Kullul maqa'id masyurulah, semua kursi penuh. Kalimah masyurulah juga diguna untuk sibuk ataupun busy. A'tini hazihil maqa'id. A'ti ialah fi'il amal untuk dhamir anti daripada a'ta yu'ti. Sebut juga sini sikit. Okey, ada masa lagi baru 5:30 ni kita ni. Kita kisah lagi dia ni. Dia perbincangan kadang-kadang dia jadi tidak banyak tu melihat kepada benda lah. Benda baru saja baru kita bincang kan. Kalau benda hak biasa dah tu kita tak tidak ulang lah. Baik. Hal a'jabakil film. Jadi makna hal a'jabak. Adakah filem itu menakjubkan awak? Jadi makna a'jaba yu'jibu. Dia kena senang gini. Dia kadang-kadang dia boleh guna sama ada PMR dia atau mudarek. Kalau benda semasa, kalau kita kata hal yu'jibu ka hadzal qalam, kita guna yu'jibu. Adakah menakjubkan awak pensil ini? Pasal benda tu duduk tengok semasa kan. Kalau hak lepas dah awak tengok dah filem tu, kita tanya dia, hal a'jabakil film, adakah filem itu telah menakjubkan awak? Jadi kalau tengok kepada ayat ni, a'jabaki. A'jaba tu fi'il madhi. Fa'il dia duduk mana dia? Agak-agak mana fa'il dia? Ki tu jadi maf'ulun bih. Filem lah jadi. Filem tu telah menakjubkan awak. Tu yang punya ajabah tu filem. Bukan kita tu menakjubkan filem. Filem menakjubkan kita. Kan?
Jadi kita nak cari fa'il. Tengok ni. Tidak semestinya duduk dulu. Maf'ulun bih duduk dulu. Kita maf'ulun bih. Maf'ulun bih dulu. Fa'il duduk kerja. Hah? Mana? Depan. Bagi depan. Al-fil mu. Situ. Jadi saya keduanya kita tengok ni gambar ni fatah, fatat. Fatah ni maknanya remaja. Fatat remaja perempuan. Fatatun fatah. Dia ada syab, kalau syab ni pemuda. Ayyuhas syabab. Syin alif ba syab. Syab pemuda. Nah, jadi dia fatah ni remaja. Jadi maknanya tak sampai 21 tahun lagi lah ni, 20 tahun. Cuba tengok gambar tu arak dua tu ni. Fatat dengan fata. Ada gambar dia tidak? Ha, okay. Di sini ada, ada perintah dia ni. Cuma tak kalah. Okey. Jadi dia tanya, sedap kau pilihan tu ni? Kalau kita gitu ya. Ada kau pilihan tu menakjubkan awak. Jadi perbualan di antara Amil Kamil dengan Nabilah. Ha, hono tu ni, ni nanti dua ni ni. Oh, lepas tengok, lepas tengok lepas masa tu, Panggu Raya tu beceng pulak. Oh, sebab kita dulu dah tengok cerita Hati Mary Sati ya. Tubik duk buah dah. Eh, Hati Mary Sati tahu tak? Dia ditunjuk di London 3 bulan. Orang putih minat saya sebab. Oh, dia di London boleh 3 bulan. Filem tu duduk berlabuh sana Hati Mary Sati. Dia orang putih pelik kelih main dengan gajah dengan rimah. Ha, jadi ni budaya ni bila dia masuk tengok panggung raya tu bicara pula ni kau tengok ni. Oh doh. Oh, Bobby berapa kali? La ilaha illallah. Besom ni. Tak tahu kan kita. Ada. Saya dekat tepak masa tu dia dua kali tengok Bobby. Ni buat di saya eh. Okay. Okey, Amin Kamil. Perbualan dia dengan Nabilah dah. Hal a'jabakil film ya Nabilah. Ha. Jadi film tu sebut film. Panggil film. Okay. Ya Inggeris pun film juga dia panggil. Ha. Na'am a'jabani min ba'dil nawahi. Ya, maknanya telah menakjubkan saya dari setengah beberapa ba'd ini, dari beberapa sudut. Nawah itu nahiyah. Nahiyah itu mufrad dia. Nawah itu kata jamak bagi nahiyah. Nahiyah itu sudut, angle. Nahiyah. Jadi Amin Kamil kata fi ayyi nahiyah. Ini perlu mufrad dia terlebih. Fi ayyi nahiyah. Ha, dari sudut yang mana dia tanya? Ai. Bagi bawah sini min ayi. Dia buat ayu ayi boleh? Apa dia? Memang kedudukan dia tadi jadi majrur dia. Dia jadi bila min harah jadi jadi majrur. Dia bukan mabni, dia bukan mabni, dia mu'rab. Dia mu'rab, kita sebut mu'rab dia. Mu'rab ni boleh berubah. Mabni tak berubah. Oh. Kena le Quran mana? Ayu ayi ayah ayah dah. Ayi ayah ayu. Dia bukan mu'rab. Dia bukan mabni, dia mu'rab. Baik. Katanya Nabilah min nahiyatil qissah, dari sudut kisah, al fata wal fata yataqabalan fil jami'ah. Jadi kita baca sekat-sekat lah. Baca sekat bagi satu dengan dua. Min nahiyatil qissah al fata wal fata yataqabalan fil jami'ah wa yuhibbuha wa tuhibbu. Tak ada. Dan min nahiyatil qissah. Atau tu boleh. Jadi mana dia kata dari sudut kisah tu.
Itu yang menakjubkan dia. Al-fata wal-fata, remaja laki-laki dengan remaja perempuan, okey, yataqabalan. Ah, cuba tengok ni. Ini fi'il untuk huma, ni huma. Fi'il madhi dia qabala yuqa taqabala yataqabalu. Berapa huruf tu? 5. Taqabala ni maknanya saling bertemu. Kalau kita kata qabala, kita temu seseorang kita. Kalau qabila, terima. Ha. Sebab tu kalau jawab nikah kita kata qabiltu nikah. Ha. Aku terima nikahnya kena kata qabiltu daripada qabila yakbalu. Kalau qabala, kita bertemu. Kita jalan-jalan-jalan, kita kata qabaltuha. Kita jumpa dengan dia. Tapi kalau taqabala, sama-sama jumpa. Janji dah nak jumpa. Faham tak? Jadi, ya taqabalan untuk huma. Nah, ya taqabalu, ya taqabalani, ya taqabaluna. Ha, kan ingat? Eh? Untuk huwa huma hum. Okey. Kedua-duanya macam saling bertemu. Kali kita nak bubuh terjemah ni, maknanya remaja laki-laki dan remaja perempuan saling bertemu. Ha, maka nampak dua belah pihak lah. Dari terjemah saya bertemu saja. Kalau nak tulis dengan tepatnya, saling bertemu. Fil jami'ah, di universiti. Wa yuhibbuha wa tuhibbuhu. Ha, tengok tu bezanya. Yuhibbu untuk huwa. Ha tu maf'ulun bih. Dia lelaki mencintai dia perempuan. Dia perempuan mencintai dia laki-laki. Sebab tu wa yuhibbuha wa tuhibbuhu. Boleh? Sambung lagi dah. Thumma yahduth su' tafahum bisabab syakhs akhar. Kemudian yahduth, yahduth ni PM mudhari' bagi hadatha yahduthu, berlaku, happen. Su buruk, tafahum. Ini soal lagi ni. PM tafahama, ya tafaham halim huruf. Dia serupa dengan taqabala, ya taqabalu, tafahama, ya tafahamu. Kalau kita kata kita faham, fahima, yafhamu. Tapi kalau tafahama, saling faham, memahami. Nah, sebab tu kalau kita buat persepahaman, kita panggil tafahum. Persepahaman kan tafahum. Jadi oleh kerana buruk saling faham memahami, maknanya buruk sangka, salah faham. Kalau Melayu kita terjemuh salah faham, su tafahum maknanya salah faham. Hak sebenar sini, buruknya saling memahami. Berlaku buruk saling memahami. Faham? Bisabab dengan sebab, bisabab dengan sebab, bi huruf halajah tu dah. Bisabab syakhs, syakhs person, orang, syakhsun, asqas, syakhs person, akhir yang lain. Mana dah lepas bercinta tu berlakulah salah faham, bukan dia sendiri, kerana ada orang ketiga. Semua cerita ada orang sebab ketiga, semua juga kerenak ni. Berlaku salah faham kerana ada orang ketiga. Kerana ada orang lain. Sedap juga cerita ni. Kita baca perhabis dah. Walakinnahuma fin nihayah yaktashifan annahuma ma yazalan yuhib kul minhumal akhar. Walakinnahuma, dan tetapinya mereka berdua, fi nihayah, pada akhirnya, nihayah dia kan, nihayah lah pada bidayah, ya ketashifan, menyedari, dia iktishah ni macam terbuka lah, maknanya dia akhir-akhirnya sekali telah menyingkap, maknanya kita kata apa ni, maknanya segala rahsia tu terbuka lah. Ya ketashifan, mereka berdua menyedari, annahuma, bahawasanya kedua-dua mereka tu, ma yazalan. Ma yazalan ni satu ungkapan ni, maknanya sentiasa. Sentiasa. Ma yazal ataupun la yazal.
Baca dalam hadis itu, la tazalu ta'ifatun min ummati. Okay. Akan sentiasa ada dalam umatku. Tengok ni. Dalam hadis Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada di kalangan umatku golongan yang menzahirkan kebenaran. Jadi la yazal boleh juga ma yazal. Ma yazalan sentiasa. Dua perkataan ni, sentiasa yuqib mencintai kul minhuma setiap daripada keduanya mencintai yang lain. Rupa-rupanya bila disedar tu rupa-rupanya mereka tu masih mencintai. Rekah cerita lah tu. Okey. Ada lagi bau ni. Oh, tak ada nak bincang lah. kita pergi ke goni sajalah. Pergi ke dialog saja. Sebenarnya dialog kita ni lebih pada bawah dah kita bincang ni. Tak. Wa ma ra'yuka fit tamthil? Okey. Apa pandangan awak pada lakonan? Tamsil ni kan? Tamsil ni kalau tengok dari segi sorah gapo dia? Tamthil bunyi lagu ni gapo dia? Dia gapo dia? PN kau hising, kau hising gapo ni? Tamsil. Hising gapo? Tamsil. Allah banyak kita jumpa kan taklim. Ha, guru ni. Ha, kan dia taklim, taklim ke apa? Allama yuallimu taklim tu kan dia. Masdar ni. Daripada masala yumassilu. Masala ni makna contoh. Example panggil masalah, misal dah. Kalau masalah buat contoh. Jawab dia lakon ni. Berlakon ke buat contoh ni? Acu buat contoh lah. Lak mana kita berlakon dah. Masalah yumassilu berlakon. Tamsil lakon ni. Ha, masalah dia lakon ni. Mana? Baik, kalau pelakon, ha, kita nak acu cuba kita bina isi pakai. Pelakon. Masalah yumassilu. Alah. Cuba kiyah dengan hok kalimah kita tahu dah. Hey. Allama yuallimu. Kali isi pakai dia ke apa? Pembuat bagi allama yuallim. Muallim. Jadi kalau tam masala yumassilu. Mumassil. Ha, siapa muallim? Mumassil. Darasa yudarrisu mudarris. Ha. Tidak terjawab pun kita tak ada nak nakal lah. Hanya jadi mana dia lain dia apa ni isi pa'i ke apa ni huruf 4 huruf 5 isi pa'i banyak ke boleh kias belakang. Isi pa'i boleh kias. Sama ada 3 4 5 ni pun. Ini mumassil pelakon, aktor. Jadi katanya Sami sini at-tamsil mumtaz fi'lan. Okey. Lakunannya excellent, cemerlang fi'lan dari segi perbuatannya. Sebab tu nak terjemah ke Melayu tak boleh. Apa kita kata lakunannya cemerlang. Fi'lan tu nak terjemah ke apa pula? Pasalnya cemerlang mumtaz apa fi'lan tu? Kalau ku bahasa Inggeris mudah excellent job. Job. Fi'lan tu duduk di job. Nah, cikgu. Bagi dua. Di sebenarnya bagi dua gini. Dia jadi new sepada baris. Ani dia ada garis ni. Banyak-banyak baris saya boleh jadi hilang ni. Dia sebenarnya ada soal lagi duduk tin dia dengan baris ni, dengan line ni. Ani garis ni. Cikgu apa ada? Kalau Inggeris kan dia tubik ni. Orang Inggeris apa? Mumtaz fi'lan. Kalau kita kata at-tamsil mumtaz saja, cukup dah tu. Kita kata lakunannya cemerlang. Apa mari kata fi'lan pula ni? Sebabnya nak suruh in the hayat ni kan? Sebagaimana Inggeris, kita kata lakunan. Kita kata dia, gambarnya kita kata is excellent. Cukup dah. Tapi kita kata excellent job. Apa tak? Jadi job ni kita nak terjemah kot Melayu tak masuk. Nak buka apa itu? Okay, kalau kita kata what do you think about
Benda tadi kan dia kata, ah, yes, kata, it's excellent job. Kita boleh sebut ke Inggeris tak? Tapi ku Melayu tak kata, ya, lakonannya cemerlang perbuatan. Ah, itu ada lagi. Sebab tu saya katanya, orang putih lebih jijik dengan jarak daripada kita. Cikgu Kuk kata, rumpung yang sama. Ha, bukan, ingat lagi, perkataan Cikgu Kuk dia. Dia rumpung sama pun dia. Kita tengok Quran pada, ada 10 minit. Ada soalan ini? Dah, Pak Puk. Ada lagi? Oh, sikit ni ada. Oh, okey, dia tanya. Katanya manalah, wakanatil musiqi, musika, bukan sikit, bukan musiki tu apa nak kata, pemuzik. Saya nak musiki tu punya kata pemuzik, ini musika, muzik. Wakanatil musika jamilah jiddan. Adalah musika ni muzik. Musika. Bukan qaiqa saja. Ya ya dak dia bukan ya sa dia bukan ya dia. Musika dia berarti serupa perkataan Isa Musa gitu. Isa Musa, musika. Wa kanatil musika jamilah jiddan. Adalah muzik itu comel sungguh. Indah sungguh. Wa anta ya Ustaz Amin, madza a'jabaka fil film? Okey. Dan awak pula Ustaz Amin, panggil Ustaz Amin dia. Madza a'jabaka fil film? Apakah yang menakjubkan awak filem ini? Katanya Amin Kamil ini, a'jabani ikhrajuhu al-mukhrij fi'lan fannan mahir. Okey. A'jabani tu ada ikhrajuhu tu bagi depan sebab fa'il dia telah menakjubkan akan saya oleh penerbitannya. Ikhraj ni daripada perkataan angka apa dia? Ikhraj. Ni, akhraja yukhriju. Masdar dia ikhraj. Masdar dia ikhraj. Empat huruf ni sebab tu ada hamzah wasal, hamzah kotak. Ikhraj. Super wazan tu juga iman, Islam, ikhraj. Ikhraj, akhraja yukhriju ni mengeluarkan benda. Kalau kharaja kita ketubik sendiri. Nah. Kita waktu ketubik benda akhraj. Jadi ikhraj pengeluaran. Maksud dia penerbitan lah sininya. Terbit tu terbit dengan keluar hak tu lah je. Orang Kelantan kita, orang Kelantan kita dia ilir pada orang luarnya. Lama dah kita guna terbit. Tak keluar kan awaknya. Kita orang luar keluar je. Orang luar guna terbit ni bila dia bahasa yang dia nak nulis pada guna terbit. Awak tak terbit kan ni. Orang Kelantan kita main-main guna tubik. Ha, tubik lagi tu. Bisa tak? Awak tak tubik ke hari ni? Tak. Jadi terbit. Tidak kira ni. Jadi, dia kata penerbitannya. Al-Mukhrij. Tengok ni. Dari segi sarah ke apa? Mukhrij. Ismul fa'in daripada akhraja yukhriju juga. Hak serupa dengan negara dia mukhrij. Saya kata yang lain mukhrij, hak wazan tu lah ni ye mukhrij juga dia bapanya muslim muslim mu'min. Dia pak uruk dah aslama yuslimu akhraja yukhriju. Masdar dia Islam waktu. Kau ni pula ikhraj. Tak serupa kata. Isi pakai ni kau tu Muslim. Kau ni mukhrij. Okey. Baik dia kata penerbitnya fa'lan fannan. Fannan ni ialah artis. Fannan artis. Orang seni. Sebab fan berbeza dengan ilmu. Ilmu ni ilmu pengetahuan. Fan kesenian. F
fan min afnan fan fil Islam. Jadi afnan orang artis, orang seni. Fanan ni orang seni. Mahir, mahir itu mahirlah. Okey, kita bincang esok ni lah bawah. Tengok Quran. Boleh tak? Ada soalan sini. Kita pergi kepada Al-Baqarah. Banyak dah kaya dah istilah kita ni, pahala ni hu. Boleh nego banyak ni. Cikgu kok pergi ke mana ni? Gi ijmok, ijtimok, tabli sikit lagi ke syarak ni. Macam saya tunjuk video Cina ni ke Arab ke main. Inna Allah la yastahi da. Ya. Kita ambil sekat ni dia sayak ni. Tidak sayak sel-sel ni. Kita baca sekat ni dah. Tengok. Inna Allah baca dah. Sudah apa ni? Fa mal ladhi. Oh, baca sahabat berhabis dah. Okey, kita ke bawah ni. Okey, sini. Kita baca dah. Baca sahabat habis hayat. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به إلا الفاسقين okay. فأما perkataan فأما ni ada pun, maka ada pun. Alladhini mereka tu, mereka ni siapa dia? Mereka ni amanu, ni PN apa ni? PN mati kembali kepada hum. Mana hum dia? Alladzina lah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang tadi. Faya'lamuna. Maka ya'lamuna ni hal. Pengen apa ni? Mudhari untuk hum juga. Orang beriman ni mudahlah kita tak. Mereka tahu. Dia tahu ke apa dia? Annahu bahawasanya ia. Ha ni kata huwa ni, dia tidak kembali kepada siapa-siapa ni. Dia panggil sya'nun, keadaan tu. Bahawasanya ia. Dia ada domain ni, innahu annahu hu, tak boleh klik siapa-siapa. Sebab tu dia, kalau tu aku ajil lah, annahu bahawasanya hu sya'an. Ha, disebut sya'an. Sebab anak murid dia tak boleh nak bubuh ni, nak bubuh nombor berapa. Faham tak? Hawasanya al-haqqu. Ni kebenaran. Baik. Berapa dia jadi bagi depan al-haqqu? Khabar pakai anna. Al-haqqu kebenaran min Rabbihim. Mudah ni, tak ada benda boleh bincang. Dia kata ada pun orang beriman tu, mereka tu tahu bahawa kebenaran itu mengalir daripada Tuhan. Tak? Dia tidak soal banyak. Bila ni, bapa Tuhan ambil sayap apa, ambil nyamuk buat misalnya, you know? Lekeh bunyi gapo ni, dia kata. Jadi wa ammal ladina kafaru. Ni tengok. Ni PMD juga ni. Orang-orang yang kafaru.
Kafaru sininya daripada fi'il madhi itu kafara yakfuru. Fasaqa yafsuku. Kalau fasik, nah, kafara yakfuru. Baik. Orang kafir fayakulunan. Qala yakulun. Berkata mereka itu hum. Mudah sini belaka tak, tak ada pelik dah. Tak ada yang apa ni orang panggil nahum pelik nak bincang sini. Maza apa dia? Maza. Okay. Maza arada. Apa dia ni? Pengen apa ni? Pengen mati. Ahwa. Arada kalau mudharik dia yuridu. Allahu ni jadi apa sini? Nahum, dari segi nahum. Fa'e bagi arada. Bihadha masalah. Dengan contoh ini. Okey. Okey, lepas tu yudillu bihi. Ha, yudillu ni kau dan. Ana tadi nak tanya dulu ni apa masalah bagi datang tak ingat ni. Ha ni. Maf'ul bagi arada. Yudillu bihi. Yudillu ni apa? Mudhari' untuk Abdullah yudillu. Siapa dia punya pakai? Allah. Allah menyesatkan. Kalau dhalla sesat sendiri. Sebab tu dia kata dhalla wa adallu. Dia sesat, pasti dia sesat kau orang pula. Dhalla dia sesat diri dia, adalla menyesat kau orang. Ha dah. Adalla yudillu, dhalla yadillu. Eh. Boleh baca tu. Dhalla yadillu, adalla yudillu. Apa urut ketiga urut tu? Ma, boleh tu? Eh? Ha. Dia kata sedap dia baca Quran lain dia. Yudillu bihi kasiran, menyesatkan dengannya. Dengan misal tadi. Kasiran, kasiran ni jadi apa pula? Ah, maf'ul lebih bagi yudillu, Tuhan menyesatkan banyak, banyak ke apa ni? Banyak orang. Ah. Ni Tuhan jawab ni. Dia kata Tuhan sebenarnya dengan kisah tadi dia duduk berterikuh orang Kaping, orang Islam tadi, Tuhan telah menyesatkan ramai dah orang sesat kisah ni. Wa yahdi ni, ha, ni juga apa eh? Contohnya hada yahdi. Dan dia menghidayatkan dengannya kasih orang banyak juga, maf'ul lebih juga. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah yudillu baik mudarat menyesatkan Tuhan tadi, ha, kembali kepada Allah lagi, illa kecuali al-fasiqi. Al-fasiqi ni, ha, baik, dari segi nahwu dia jadi gapo sini? Eh? Maf'ul bih. Tapi maf'ul bih kerana dia ni, dia di segi, dari segi nahwu dia, ada segi dahin, dari segi sarah dia. Sarah dia ni dia isi gapun. Isi pa'in untuk hum. Dia jadi jamuk. Jamuk gapun ni? Muzakkar salim. Madi dia fasaqa yafsuku. Fasik. Orang yang fasik. Fasikun, fasikin untuk jamuk muzakkar salim. Bapa dia tidak guna fasikun sini, dia guna fasikin. Dia nak gini, kalau dah tidak jamuk, nak ke bagi atas ke bagi bawah ke bagi depan sini? Maf'ul lebih ni kan? Maf'ul lebih ni tak? Apa? Bagi atas lah. Baik. Bila bagi atas, itu berlaku kepada isi mufrad. Bila jamuk muzakkar salim, huruf yo. Ah, tengok. Sebab jamuk muzakkar salim, dia dua keadaan saja. Bawah dengan atas serupa, sama-sama iya. Fasiking berlaku. Ketika mufrad bagi bawah, dia fasiking. Dia guna huruf iya. Kalau mufrad bagi atas, dia iya juga. Ketika mufrad bagi depan, baru dia guna wa. Boleh tak? Senin dah tu. Banyak bila kita acak kali je pun, kan lagi kita jadi main. Habis ni 4 minit dah. Sampai esok ni dah.